Welcome to Santun TV. Rasakan tamparan telapak tanganku yang begitu keras ini, karena memang sudah terbiasa dan sifatku yang hobi melakukan kekerasan dan menjelmi orang lain. Oh iya, aku juga pengangguran yang tidak bekerja dan memaksa istriku untuk menjadi babu. Dan aku gemar melakukan KDRT. Anjir, nampar aja bacotnya banyak. Rasakan ini. Hentikan papa. Lumi, kenapa kau bisa di sini? Aku pergi mencari mama, mau bawa mama ke kantor polisi negeri Otni. Ngapain ke kantor polisi? Ya laporin abang ke polisi. Masa menggapnya sama Santi? Papa jahat, papa suka menyiksa mama. Mamamu itu bodoh, makanya papa pukul biar pinter. Papa jahat. Papa, kamu namanya siapa? Namaku Romi. Abang namanya siapa? Aku Amol. Lomi, mulai sekarang Amol bukan bapakmu. Amol, Lomi bukan anakmu. Manusia wajahnya diasuh sama manusia, bukan diasuh sama tai yang sekelas. Lomi anak baik, Amol anak haram. Bulu ketek doang yang panjang, akhlaknya gundul. Oh Noah, tadi kau suruh dia taunting apa losting? Ketek sapu, otak dungu, ketek bau, otak busuk. Bocil kurang ajar, tunggu aja kau. Loh, kok pulang? Mungkin gara-gara udah terlalu kesal makanya pulang. Kok di pot gak ditampar sih? Gak seru ah. Lomi, kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa, tapi mamaku. Aku lagi cari mamaku. Lomi, apakah anjingmu? Maksudku bapakmu, setiap hari menyiksa ibumu? Iya, bapakku orangnya temperamen. Dia selalu memukul ibuku apabila kemauannya tidak terpenuhi. Sudah 3 tahun dia menganggur dan tidak bekerja. Ibukulah yang menjadi tulang punggung keluarga. Jika uang tak cukup, bapakku akan marah dan memukul ibuku. Meh, sungguh parasit yang menjijikkan. Bapak macam apa itu? Lebih bahagia jadi yatim daripada dapat bapak yang cuma tahunya nyetul sperma. Thomas, dengar-dengar bapakmu kan jaksa di negeri Otni. Tentulah Lomi. Apa? Bapaknya Thomas jaksa negeri Otni? Loh, kamu gak tahu? Makanya nonton seri sebelumnya. Gratis kok gak minta langganan berbanyak. Sebenarnya aku gak mau sembarangan minta bantuan bapakku, karena takut salah menggunakan wewenang. Nah, ini baru wales. Gak kayak anak pejabat negeri sebelah. Dikit-dikit minta bapaknya turun gunung. Negeri mana yang kamu maksud? Hah? Negeri Asia yang dihimpit Samudra Pasifik. Baiklah, aku akan coba bantu. Romi, ikut aku ke rumah. Hah, mengapa nasibku menjadi begini ya? Padahal dulunya dia tidak begitu. Dia laki-laki yang sopan dan baik. Mengapa dia berubah menjadi begini? Mengapa dia selalu menyiksaku? Tapi tak apalah aku disiksa. Aku tetap akan setia. Aku masih sayang dan berharap dia bisa kembali seperti dulu lagi. Cinta terkadang membodohkan, namun logika tidak. Abang siapa? Hai, namaku Eric. Agen kematian yang ditugaskan untuk mengakhiri kontrak manusia di dunia. Ah, kau? Apakah kau kan mati? Tidak. Hari ini aku ditugaskan untuk membersihkan jalanan. Loh, kenapa? Toh, ada mayat hakim negeri Otni yang membebaskan terdakwa pembunuhan. Wah, kukira sendirinya udah tambah diseret kemarin. Rupanya to be continue. Luna, apa minuman favoritmu? Apa ya? Jangan sungkan, katakan saja. Oh, sebenarnya sederhana aja sih. Aku suka matcha latte dengan cheese topping yang diberi brown sugar dan ditaburi bubuk karamel. Ini. Wah, terima kasih atas. Aduh, tanganku. Mengapa engkau lepaskan, wahai Luna? Minumannya panas banget. Tanganku sampai melepuh. Demikianlah dengan sesuatu yang kau pertahankan. Akan kau lepaskan apabila terlalu sakit. Maka ketahuilah, kulitmu menolak panas, matamu menolak silau, telingamu menolak bising, dan hatimu menolak sakit. Apa yang pantas bagimu, maka layaklah. Dan apa yang tidak pantas bagimu, maka lepaskanlah. Jika cinta hanya datang untuk menyakiti, begal juga bisa. Papa, aku pulang. Kenalin, ini papaku. Papa, ini Romi. Halo, Om. Hai, Romi. Apakah kau ingin belajar nge-gym? Gini, Pak. Romi mau minta bantuan Papa. Jadwal Papa padat, gak bisa ngelatih gym. Pak, tidak semua orang masuk ke rumah ini untuk nge-gym. Iyalah. Hai, Romi yang belum mengenal khasiat protein.
Apa yang bisa Om bantu? Aku mohon bantuan, Om. Ibuku korban KDRT, Om. Dia disiksa sama ayahku. Apa?